Neng. Apa, masih bertema bakar-bakaran. Hati-hati dong, jangan. Bukan berarti dibakar. Ya. Ini hasil karya seni dalam bidang kuliner yang terpampang. Buktinya. Ayo, kita coba aja. Daripada ngoceh mulu, kita coba dulu ya. Yang mana dulu nih, Kak? Ini kali ya, yang banyak sayurannya. Iya. Eh, Neng, tuh piring lu, Neng. Kenapa menggunakan selalu kayu-kayu yang buah? Dan kebanyakan digunakan adalah kayu rambutan. Karena ada aroma rambutannya. Dari kayu-kayu yang berbuah itu kayaknya ngasih apa ya, aroma tersendiri ya. Coba ya. Sedikit pedas yang tidak mengganggu. Smoky sudah pasti muncul. Juicy, lembut. Nggak ada celah kosong. Semuanya penuh dikontrakin. Smoky-nya juara. Gue speechless. Nanti akumulasi. Ini hanya getaran-getaran awal, oke? Okay? Oke. Okay. Oh, ada taburan selada air. Oh, selada air lagi? Nih, ini bukan gosong ya. Item-item ini dari proses karamelisasi selama... Gue yakin ini proses masaknya tidak sebentar. Bukan hanya mulut, hidung gue itu ikut tersenyum. Coba tersenyum. Juicy, smoky. Gua nggak bisa ngomong yang ini. Ini kalau boleh ya, ini adalah seniman-seniman dalam bidang kuliner yang patut diacungin jempol. Brokolinya entah dipanggang dulu, di grill atau di torch, gua nggak tahu ya. Kita tanyakan apa yang terjadi di tempat ini sekarang. Hai. Halo. Siapa namanya, Mbak? Joanne. Joanne, ini sebetulnya tempat mengarah kemana sih, Mbak? Dari nama aja. Up in Smoke. Up in Smoke. Di sini lebih mengangkat pada asap. Jadi, Up in Smoke itu adalah restoran yang spesialisasinya di grill dan smoke meat. Jadi memang kita itu khusus untuk grill dan smoke. Nah, dari tiga menu ini, yang di smoke itu adalah smoke chicken, Mas smoke biscuit. Kalau ini di grill. Gitu. Jadi sebelum dibumbuin si brokolinya itu di grill dulu. Gimana? Gimana rasanya? Ini masuk ke kategori adalah ini adalah enao, Neng. Perfecto. Magnifico. Ngon. Dung 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 ding tang rung dang dung dung ding des. Ini gaya mana sebetulnya yang dipakai, Mbak, untuk pengasapan teknik seperti ini? Jadi Up in Smoke itu dia adalah artisan barbecue dari Amerika bergaya Texas dan California. Dari sini, pemilihan ayam nih, dan pemilihan bumbu. Apakah ada bumbu-bumbu yang didatangkan dari sana untuk mendapatkan otentik rasa dari sana? Biar dapat informasi yang jelas juga, panggil chef-nya. Ini chef-nya kan? Iya. Mas ini, Mas. Tadi nanya ya tentang mengenai bumbu nih, biar ada dapat otentik rasa, ada yang tidak pengen langsung nggak bumbu dari sana? Enggak sih, kita semua pakai lokal. Semua lokal? Berarti bumbu-bumbu lokal juga emang mumpuni buat memenuhi semua rasa di sana ya? Iya, betul. Nggak kalah. Luar biasa ya. Nih, saya mau nanya ini, apakah ini signature sini atau emang gaya dari Amerika juga, Mas? Basically ini gaya Amerika, tapi kita bikin something yang supaya orang Indonesia tetap suka gitu. Berarti signature sini dong? Betul, ini best seller kita di sini. Boleh kasih bocoran dikit ini apa nih, Mas? Maaf ya salah sebut ya. Ya namanya mulut Indonesia ya, berasa kayak ada kacang-kacang kayak tempe-tempenya gitu, dan ternyata tidak ada. Ternyata kacang mede. Ini romesco sauce. Ya. Basicnya itu dia dari paprika merah, kita grill, slow grill sampai dia soft. Kita skin off, kita blend sama cashew nut dan lain-lain. Tadi saya sempat ngomong secara so tau, mohon maaf ya kalau salah ya. Ini saya bilang ini bukan proses 1-2 jam. Betul. Nah ya ini berapa lama nih? Berapa jam? Biasanya kita 16 jam prosesnya. Gue bilang juga apa? Yang tersaji di sini ini bukan proses yang sebentar dan bukan proses yang sangat gampang. Kita jual smoke brisket ini only di dinner. Jadi kita jual selalu fresh di dinner. Oke. Mas, thank you. Terima kasih banyak. Mas sudah memberi kebahagiaan pada setiap customer yang berada di sini. Pada setiap gigitan. Tetap berkarya, tetap semangat.
terus meluncurkan ide-ide baru dan rasa-rasa baru. Thank you, Mas. Silakan kembali ke habitatnya, Mas. Makasih ya. 1, 2, 3. Up in smoke. Lo oke pun? Oke. Ting ting ting. Hidup punya. Punya. Up in smoke. Berakhir di up in smoke. Kalau begitu cukup buat hari ini ya. Iya, jangan lupa nonton kita terus ya, Kang ya. Dari sini sampai Jumat, Neng. Siap jam 3 sore hanya di Net TV. Televisi masa kini. Yang belum nonton bisa lihat di YouTube ya. Kalau gitu kita pamit ya, Neng ya. Iya, karena hidup tanggungnya. Bagaikan pohon tidak berbuah. Kepalkan tangan. Kita bilang hidup punya ke arah kamera. 1, 2, 3. Hidup punya!